Dari jalur Pantura Kudus, Jawa Tengah, salah satu warung makan di Desa Undaan mencoba menu baru berbahan dasar daging kalkun. Menu andalannya adalah ayam kalkun bakar ala Thailand. Agar daging terasa empuk dan lembut, sebelum dibakar, daging kalkun direbus terlebih dahulu. Salah satu pembeli mengaku, rasa ayam kalkun bakar dengan sambal manis pedas ala Thailand memanjakan lidahnya. Daging kalkun pun terasa lembut dan tidak alot saat dikunyah. Sambalnya itu khas ya, kayak ala-ala Thailand gitu loh. Manis pedasnya pas, enak. Untuk satu porsi menu kalkun bakar Thailand, Anda cukup membayar Rp25.000. Jadi, mau sarapan apa pagi ini? Nasi cikur atau kalkun bakar ala Thailand? Tim Liputan, CNN Indonesia.